Balik lagi di channel gue, Andre Gandrung guys ya. Nah cuy, jadi di video kali ini gue bakalan kasih kode redeem terbaru, yaitu kode redeem Boya pas bulan April ya cuy ya. Nah dimana kalian bisa mendapatkan Boya pas ini secara gratis dengan memasukkan kode redeem ini cuy. Semoga aja kode redeem ini belum kadaluarsa ya guys ya. Dan gue langsung aja ke tutorialnya cuy. Di sini kalian masuk aja ke Chrome, terus kalian masukkan aja tuh namanya, yaitu kode redeem Free Fire cuy. Nah langsung aja kalian pilih bagian atas, dan di sini kalian masukkan kode redeem ini cuy, yaitu adalah FF22 PP16 2APR. Nah cuy, jadi kode redeem ini keluarnya tanggal 2 April kemarin ya cuy ya. Dan sorry banget gua telat nguploadnya cuy. Jadi ini gua dapat dari snack video, dari video orang lain. Dan ini keluarnya 2 April cuy. Nggak tahu ini masih aktif atau udah kadaluarsa ya guys ya. Di sini gua bakalan konfirmasi, kalian screenshot dulu. Oke, udah. Di sini gua konfirmasi ya cuy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata udah kadaluarsa cuy. Waduh, kita telat cuy, 2 April kayaknya. Sekarang tanggal berapa ya? 4 April. Nggak apa-apa lah cuy ya. Dan di sini gua udah masuk ke game Free Fire-nya. Nah, cuy, ini adalah tips buat kalian supaya mendapatkan Boya pas walaupun nggak dapat dari kode redeem, kalian bisa mendapatkan Boya pas dengan murah jika kalian melakukan pembelian di Boya pas sebelumnya cuy, yaitu yang ini ya, Tales of Pawn. Dan kalian bakalan dapat Boya pas seharga 240 diamond, yang awalnya 300 kan bakalan dapat diskon 20% cuy jika kalian melakukan Boya pas sebelumnya ya guys ya. Nah di sini gua udah pakai Boya pas, dan kalian bisa lihat ini hadiahnya keren-keren cuy. Nah gua paling suka yaitu adalah di bagian es kepalnya cuy. Nah ini anjay gila. Nah oke cuy, mungkin gitu aja lah ya video gua. Seri banget cuy, gua kasih kode redeemnya telat cuy, gak apa kan. Tunggu gua besok kasih kode redeem lagi supaya kalian suka. Kalian like dulu video ini cuy, dan gitu dulu ya guys ya, bye bye.